Halo guys, hari ini mau unboxing nih. Kita kedatangan Xiaomi Mi Note. Dengan spesifikasi kamera 13 megapiksel dengan OIS, kemudian kamera depan 4 ultra pixel, kemudian layar 5,7 inch 10 HD, baterai 3000 mAh. Menggunakan mesin agak lama sih sebenarnya, bukan lama sih, tahun 2015. Qualcomm Snapdragon 801 dengan RAM 3 GB, kemudian internal 16 tanpa micro SD, kemudian Gorilla Gestica. Ini kotaknya, kita lihat dulu. Sudah mendukung 4G dengan baterai 3000 mAh. Ini kebetulan kita dapat limited edition, yaitu Xiaomi Mi Note tapi yang versi bambu edition. Ini dia, bagus ya, cantik banget. Udah menggunakan kaca 2,5D. Ini dia di bagian bawah, lubang speakernya masih port 2. Kebetulan saya merekam menggunakan kamera depan Xiaomi Mi 5. Oke. Biasanya udah mendukung fast charging ya, ini dia. Tapi biasanya Xiaomi dengan output sebesar 2 ampere, outputnya sebesar, ya outputnya sebesar 2 ampere. Kabel USB, ini ya kabel USB. Port USB biasa. Kemudian ini ada pin ejector. Dan buku-buku Alkitab. Oke. Kita masih kotak lama karena Xiaomi Mi Note usaha flagship. Ini ya, tipis banget. 5,7 inch, terasa kayak iPhone. Bagi metal semua ya, metal. Bukan plastik, metal, dan ini bambu asli. Serius, ini bambu asli, bisa dilepas back covernya, bisa diganti. Tapi nggak mudah memang melepasnya. Itu dia. By the way, dan sudah menggunakan rumah asli. Thank you for watching, guys. Please subscribe and like channel my way. Bye.